Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara Teddy Arif Budiman beserta jajaran berkunjung ke Gedung Silverada Tarakan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Kamis 9 September. Dalam kunjungan pertamanya, orang nomor 1 di KPW BI Kaltara tersebut diterima langsung Direktur Radar Tarakan Group Anton Joy Nahampun beserta jajaran manajemen. Sebagai orang yang baru pertama kali ditugaskan di Kalimantan Utara, dirinya menilai provinsi termuda di Indonesia ini memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi ke depannya. Hal itu didasari dari data pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara, di mana statistik pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan itu juga tidak lepas dari adanya sumber ekonomi baru. Terkait hal ini, pihaknya sudah bekerja sama dengan pelaku UMKM, pesantren, dan pihak lainnya. Harapannya, apa yang dilakukan saat ini bisa direplikasi Pemda dan pihak lainnya. Ini adalah merupakan provinsi yang termuda di Indonesia, masih sangat besar peluang usaha, peluang ekonomi di Kalimantan Utara. Mudah-mudahan kedepannya geliat ekonomi ini terus tumbuh karena dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara juga menurut data statistik kami itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Mudah-mudahan ke depan juga akan terus demikian sehingga Kalimantan Utara dapat mensejajarkan dengan beberapa provinsi yang lebih dulu eksis di Indonesia. Jan Nuryansyah melaporkan.